2024, warga RT 03 RW 05 Dusun Gesing, Desa Pelosok, Kecamatan Purwantoro, menggelar kegiatan gotong royong untuk memperbaiki jalan di lingkungan mereka. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga Geneng yang bekerja sama untuk mengambil tanah dan batu guna menguruk jalan. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan yang diperkirakan akan segera tiba. Perbaikan jalan ini dianggap penting karena kondisi jalan yang sebelumnya berpotensi licin saat hujan turun. Dengan tanah dan batu yang diambil dari sekitar dusun, jalan diuruk agar lebih rata dan kokoh. Setelah proses pengurukan selesai, jalan akan ditelasah untuk memperkuat permukaannya. Penelasahan jalan bertujuan agar jalan tersebut lebih mudah dilewati oleh kendaraan dan pejalan kaki, bahkan saat kondisi cuaca buruk. Kegiatan gotong royong ini dipimpin langsung oleh Ketua RT Bapak Sumardi. Di bawah arahannya, warga membagi tugas dengan baik. Ada yang bertanggung jawab untuk mengambil tanah dan batu, sementara yang lain membantu menyebar material di sepanjang jalan. Semua warga tampak antusias dalam menyelesaikan tugas mereka karena gotong royong ini dianggap sebagai tanggung jawab bersama untuk memperbaiki fasilitas umum. Gotong royong di Dusun Gesing bukan hanya sekedar aktivitas perbaikan infrastruktur, tetapi juga sebagai wujud kebersamaan dan solidaritas antar warga. Mereka percaya bahwa kerjasama yang baik akan menghasilkan jalan yang layak dan aman digunakan, terutama saat musim hujan datang. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, warga berharap aktivitas sehari-hari, termasuk distribusi hasil pertanian dan kegiatan lainnya, akan berjalan lancar tanpa terganggu oleh kondisi jalan yang buruk. Proses penelasahan jalan rencananya akan dilakukan setelah pengurukan selesai. Ini adalah tahap akhir dalam perbaikan jalan yang diharapkan selesai sebelum musim hujan tiba. Telasah ini akan memperkokoh jalan sehingga tidak mudah rusak saat terkena air hujan. Kegiatan seperti ini menjadi tradisi di Dusun Gesing, di mana warga saling bergotong royong memperbaiki jalan dan infrastruktur desa lainnya. Dengan kepemimpinan Bapak Sumardi yang aktif mengajak warga untuk terus menjaga fasilitas umum, gotong royong semacam ini diharapkan dapat terus dilestarikan. Selain menjadi wujud kebersamaan, kegiatan gotong royong ini juga memberikan dampak positif bagi kelancaran mobilitas warga. Jalan yang telah diuruk dan ditelasah nanti akan memudahkan warga dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti mengangkut hasil panen, berbelanja kebutuhan, maupun mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kegiatan gotong royong di Dusun Gesing menjadi contoh yang nyata bahwa partisipasi aktif dari seluruh warga sangat penting untuk menjaga infrastruktur desa tetap dalam kondisi baik.
Dengan gotong royong, perbaikan jalan dapat dilakukan secara efektif dan efisien tanpa memerlukan bantuan dari pihak luar. Warga berharap bahwa hasil dari kerja keras mereka dalam kegiatan ini dapat bertahan lama, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kondisi jalan saat musim hujan tiba.